Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang mata iblis ditusuk jarum oleh Nabi Idris alaihissalam. Kesolehan Nabi Idris alaihissalam ternyata mampu mengalahkan kemampuan iblis. Bahkan hanya dengan sepucuk jarum jahit yang biasa digunakan untuk bekerja, ia mampu membuat mata iblis menjadi buta. Kisahnya, Nabi Idris alaihissalam merupakan sosok nabi dan rasul yang terkenal kesolehannya. Beliau merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau lahir 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Nama aslinya adalah Uhunuh. Namun karena tekun mempelajari ilmu agama dan kitab-kitab Allah Ta'ala, maka beliau dikenal dengan nama Idris. Menurut riwayat, Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi pertama yang paling pandai menulis dengan bahasa dan dapat membaca. Karena kemampuannya membaca itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 30 syahifah yang berupa petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya yang terdiri dari keturunan Qabil yang merupakan putra Nabi Adam alaihissalam yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Pandai menjahit. Selain terkenal karena kemampuannya dalam menulis dan membaca, beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang mampu menunggang kuda, mengetahui ilmu binatang, pandai mengira serta memerangi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga adalah orang yang pertama yang pandai menghitung dan menjahit pakaian yang dibuat dari kulit binatang. Kehidupan sehari-harinya selalu diisi dengan kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menolong orang yang miskin. Pada saat waktu luang, beliau gunakan untuk menjahit pakaian. Biasanya apabila pakaian itu siap, dia akan memberikannya kepada orang yang miskin. Di samping itu, setiap hari dia tidak pernah lepas dari berpuasa. Nabi Idris alaihissalam tidak pernah lupa untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia sangat sibuk menghadapi tugas-tugas harian, Nabi Idris alaihissalam juga seorang yang gagah. Beliau memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena itulah beliau dikenali sebagai Asadul Usud atau singa dari segala singa. Dengan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat yang sangat gagah itu, Nabi Idris alaihissalam mampu memerangi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti penjelasan dalam surat Maryam ayat 56-57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 56. "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Hal ini juga dikuatkan dalam surat Al-Anbiya ayat 85-86. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. "Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Anbiya ayat 86.
menikam mata iblis. Selama masa hidupnya, Nabi Idris alaihissalam sangat takwa dan soleh. Ini yang membuat iblis dan setan iri hati. Pada suatu hari, ketika Nabi Idris alaihissalam sedang duduk menjahit baju, tiba-tiba dan entah dari mana datangnya, muncullah seorang laki-laki di depan pintu rumahnya sambil memegang sebutir telur di tangannya. Iblis yang menyamar sebagai lelaki itu berkata, "Ya Nabiullah, bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Sekilas Nabi Idris alaihissalam melihat lelaki itu dan dia sudah mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya itu adalah iblis laknatullah yang sedang menyamar sebagai manusia. Nabi Idris alaihissalam lalu berkata, "Kemarilah, mendekatlah kepadaku dan tanyalah yang engkau mau." Iblis menyangka dirinya pandai menyamar dan mendekati Nabi Idris alaihissalam. Dia terlihat sangat senang karena merasa penyamarannya tidak diketahui oleh Nabi Idris alaihissalam. Lalu diulangi pertanyaannya kepada Nabi Idris alaihissalam. Iblis laknatullah berkata, "Bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" "Jangankan memasukkan dunia ini ke dalam telur sebesar ini, bahkan ke dalam lubang jarumku ini pun Tuhanku berkuasa melakukannya," jawab Nabi Idris alaihissalam. Lalu dengan secepat kilat, Nabi Idris alaihissalam menusuk mata iblis dengan jarumnya. Secepat kilat jarum itu mengenai matanya, dan iblis pun menjerit kesakitan. Dia terkejut dan tidak menyangka kalau Nabi Idris akan mengetahui tipu dayanya. Karena mata iblis telah tertusuk jarum dari Nabi Idris, maka matanya telah menjadi buta. Tanpa membuang waktu, iblis pun lari tunggang langgang hingga hilang dari pandangan Nabi Idris alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung Berbagi Kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat Muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.